Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sian Channel. Kali ini kita ada di Dolio Taiwan. Kita mau jalan-jalannya. Jadi tempatnya itu taman guys ya. Taman yang baru dibangun, baru jadi. Jadi kita mau lihat gimana sih, bagus atau enggak. Kita turun di stasiun Dolio, kemudian kita naik taksi ya. Ntar aku kasih alamatnya di deskripsi ya. Oke guys, jadi kita udah nyampe guys sih. Jadi tempatnya seperti ini guys ya. Kayaknya sih bagus ya buat foto-foto. Jadi ini di atas kolam kayak gitu. Ntar kita masuk ya. Jadi tempatnya lumayan luas sampai sana itu guys. Langsung aja kita masuk ya. Kayaknya seru nih. Kalau bawa mobil bisa. Kalau bawa mobil bisa parkir di sini. Jadi kita berempat. Jadi tempatnya itu lumayan luas ya. Sampai sana itu, oh bis juga bisa masuk guys. Jadi di sana itu locker pembelian tiketnya ya. Harganya per orang 200 NT guys ya. Tidak terlalu buruk juga soalnya ini pas lagi musim panas guys ya. Jadi ini di area pedesaan gitu. Jadi di sekelilingnya itu banyak pohon-pohon ya. Jadi ya lumayan sejuk di sini. Perjalanan juga dari stasiun tadi nggak terlalu lama ya. Kurang lebih sekitar 15-10 menit. Tiketnya seperti ini. Ini mungkin 100-nya buat makan ya. Atau bisa ditukar makan minuman biasanya. Oke, nah tempatnya seperti ini guys. Oke, kita masuk ya. Jadi di dalam seperti ini ada tempat area bermain untuk anak-anak juga. Kemudian banyak buat tempat nongkrong gitu ya. Bersantai bersama keluarga. Jadi kolamnya ini banyak ikannya juga guys, di bawah guys. Cocok untuk bersantai. Kita kalau jalan ke belakang itu masih banyak guys ya di belakang sini. Di sini bisa kita lihat di sini ada ayunan. Kemudian ada panggung tingkat itu bisa buat foto juga sampai sana itu. Pokoknya yang habis foto atau para TikTokers itu di sini bagus banget. Apalagi kalau buat main film, buat konten ya. Di sini juga ada itu seperti sangkar burung. Kalau bahasa Jawanya susuh ya, susuh manuk. Bisa buat foto juga. Kemudian di sekeliling itu ada kolam air ya. Bagian depan ini ada seperti payung ya. Di modif seperti payung. Kemudian di depan ini juga bagus banget untuk berfoto-foto di sini.
warnanya juga sangat serasi pink. Jadi ini menjulang ke sana itu guys, di atas airnya. Untuk yang depan ini juga sama. Juga sama seperti yang tadi. Yang sebelah sana juga sama, tapi bedanya di sini itu jembatan penyeberangan di sebelah ujungnya itu ada jembatan kacanya guys ya. Jadi tempatnya seperti ini. Teman yang belum pernah ke sini silakan langsung ke sini aja. Dijamin tempatnya sangat memuaskan. Bagus banget buat foto-foto. Ini jembatan kaca, tapi teman-teman harus hati-hati, ini ada yang retak soalnya. Tapi ada ininya ya, dikasih apa ya, barang di atasnya ada peringatan ya, yang nggak boleh diinjek. Pokoknya di sini itu puas banget, nggak terlalu capek juga, terlalu luas tempatnya. Soalnya tempatnya itu nggak terlalu luas, tempatnya agak ya cuman sekeliling ini aja. Jadi, nah, nggak terlalu luas banget kan, nggak capek. Terus panoramanya juga bagus. Di sini rumah makan bagus juga buat foto. Jadi seperti itu tadi tempatnya ya. Untuk yang belum pernah ke sini silahkan langsung ke sini aja. Cukup sekian dulu jalan-jalan kali ini, sampai jumpa lagi di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.